Oke teman-teman pas mobil, mungkin ini video pertama saya mengenai mobil setelah video yang satu kemarin gagal, bukan gagal tayang, sukses tayang, cuman gagal dipublikasikan karena suatu hal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ketok magic ya. Kadang beberapa orang masih berpikiran bahwa ketok magic itu sesuatu yang magic, sesuatu yang rahasia. Karena kebanyakan dikerjakan dengan gerbang yang ditutup, kemudian tidak boleh dilihat oleh konsumen. Nah, saya ingin memberi pandangan lain, karena sebagai pelaku usaha di dunia mobil, saya punya satu langganan ketok magic di daerah Kalibata yang berhasil merubah mindset kita bahwa ketok magic bukan lagi hal yang magic, tetapi apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa buktikan, dan bukan lagi masalah magic ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat ya, kita lihat langsung proses ketok magic itu seperti apa. Oke.